Halo, hai semuanya. Welcome back to my YouTube channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Ayu dan juga Park Bo Gum yang dikonfirmasi untuk sebuah drama baru oleh penulis naskah drama When the Camellias Bloom. Jadi guys, pada tanggal 27 Januari, perusahaan produksi Pan Entertainment mengkonfirmasi bahwa Ayu dan juga Park Bo Gum telah bergabung dalam proyek drama baru penulis naskah Lim Sang Jun berjudul You Did Good. You Did Good mengikuti kisah seorang gadis pemberontak bernama Aesun yang diperankan oleh Ayu dan seorang anak laki-laki yang murni dan juga gigi bernama Kwan Sik yang diperankan oleh Park Bo Gum. Dan mereka lahir dan juga besar di Pulau Jeju di Korea di tahun 1950-an. Drama itu akan mengikuti kedua karakter saat mereka mengalami kehidupan di Pulau Jeju sepanjang musim dan menggambarkan romansa yang lembut dan juga penuh nostalgia. Aesun sendiri adalah seorang pemberontak dalam hati dan pikiran. Bahkan jika suaranya bergetar seperti kambing yang mengembik setiap kali dia mencoba untuk mengungkapkan pikirannya. Keluarganya guys enggak kaya dan dia bahkan mungkin enggak bisa masuk sekolah yang layak. Tapi dia bercita-cita menjadi seorang penyair yang diterbitkan. Sedangkan Kwan Sik sebaliknya guys adalah seorang pekerja keras siang dan juga malam yang enggak tahu apa-apa selain kerja keras dan juga kesetiaan. Dia bahkan enggak tahu bagaimana harus bertindak di sekitar kekasihnya yaitu Aesun. Tetapi dia setia padanya dan terus menerus. Serial baru ini sangat dinantikan oleh penulis naskah bernama Lim Sang Jun dari Fight My Way, When the Camellias Bloom dan juga yang lainnya bersama sutradara bernama Kim Won Suk dari Miseng, Signal dan juga My Mister. Dan You Did Good akan datang ke pemirsa beberapa waktu kemudian di tahun ini guys.